Pada penentuan kadar abu, metode gravimetri, langkah pertama yang dilakukan adalah pengkonstanan cawan, di mana cawan dimasukkan ke dalam oven dan dipanaskan selama 30 menit dengan suhu 105 derajat Celcius. Setelah dipanaskan selama 30 menit, keluarkan cawan dari oven dan dibiarkan di udara terbuka selama 5 menit. Selanjutnya, masukkan cawan ke dalam eksikator, lalu diamkan selama 5 menit. Keluarkan cawan yang telah dingin, lalu timbang cawan tersebut dan catat hasilnya. Lakukan tahap pemanasan sampai tahap penimbangan hingga didapat berat cawan yang konstan. Timbang sebanyak 1 gram sampel dan masukkan ke dalam cawan krus yang sebelumnya telah dikonstankan dan diketahui beratnya. Catat berat sampel yang ditimbang. Setelah itu, pindahkan cawan yang berisi sampel ke atas kompor. Selanjutnya, panaskan cawan yang telah berisi sampel di atas kompor. Dimulai dengan api kecil sampai api besar. Biarkan mengarang hingga terbentuk karbon berwarna hitam. Ini adalah kondisi sampel sebelum pengarangan. Jika sudah mengarang dan terbentuk karbon, angkat cawan lalu pindahkan ke dalam tanur. Masukkan cawan ke dalam tanur dan pijarkan pada suhu 600 derajat Celcius selama 5 jam sampai semua karbon hilang dan terbentuk abu berwarna putih. Jika sudah diabukan selama 5 jam, keluarkan cawan dari dalam tanur dan dibiarkan di udara terbuka selama 5 menit.
Berikut penampakan cawan dan sampel yang telah diabukan selama 5 jam. Masukkan cawan yang sebelumnya telah didinginkan di udara luar ke dalam eksikator, lalu didiamkan selama 5 menit. Keluarkan cawan dari dalam eksikator untuk selanjutnya ditimbang. Timbang cawan yang berisi abu, lalu catat hasilnya. Lakukan tahap pengabuan hingga tahap penimbangan sampai dapat berat cawan dan abu yang konstan. Berikut adalah data dari hasil praktikum yang telah kami lakukan. Data tersebut dihitung dan dimasukkan ke dalam rumus